Ayo nonton video game Indonesia. Power of Game, kekuatan game. Subscribe dan bunyikan lonceng ya. Terima kasih. Oke, kita berpetualangan. Kita di pulau mana ini? Coba lihat. Welcome di Colossia Island ya. Of Gladiator. Oke, have you any question? Arena, coba. It's only place when you can win duel is arena. Hunting tournament. Lanjutkan. Hunting. Tak ada ya. Coba kita keliling-keliling di sini. Kita akan keliling Kolosia. Di sini belum pernah kita datangi sebelumnya. Kita akan lihat ada apa di Kolosia. Ini di pojok-pojokan. Waspada ya. Ada monster atau tidak? Belum tahu ya. Oke, lanjut. Jalan, jalan, jalan. Sepi nih. Kita atur pelindungan sama jurus. Kecil banget ya. Pulaunya kecil ya. Kayaknya tak ada musuh sama sekali nih. Dari tadi tak ada musuh yang terlihat. Iya. Udah mentok di sini, tak bisa lewat lagi. Kita balik lagi ke tempat utama. Tempat utama. Jalan-jalan. Keliling pulau Kolosia. Permainan game yang unik untuk refreshing santai, cocok lah ya game ini. Bagi kalian yang suka bermain petualangan, saya rekomend deh mainkan game ini. Seru banget. Ini game zaman SMP sampai sekarang masih saya sering main. Terkadang sudah download, terus main agak lama, hapus, terus download lagi. Karena kangen banget, seru. Kita akan keliling-keliling di dalam ada apa? War. Tembok ya. Kalau merah-merah ini apa ya? Bisa tidak kita masuk? Oh. Tempat baru ya sini ya. Waspada kita. Takut ada musuh mendadak. Test no tournament. Tidak turnamen katanya. Coba. Oh, oke. Bisa berpindah tempat ya, coba ke sini. Ini di mana nih? Tempat lain lagi ya. Current no tournament. Coba kita turun yang ke bawah. Tempat apa? Teleportasi. Waspada ya di sini ya. Takut ada musuhan. Tak bisa ya. Tak bisa lewat kita di sini. Coba turun ke bawah sini. Sama tempat ini. Lihat sekeliling. Ini pelabuhan. Bisa masuk tidak ya ini di dalam? Oh, tak bisa. Kalau jalan sini. Oh, ini bisa masuk kita.
Ketutup ya, tak bisa lewat ya. Coba masuk. Kayaknya ini khusus untuk bertempur gitu ya. Arena untuk bertempur gitu atau apa gitu ya. Bingung sih. Ya, kayaknya tempat duel gitulah. Dua orang harus datang baru bisa duel gitu nih. Kalau sendirian tak bisa nih. Naik ke atas, coba. War. Tak ada apa-apa lagi. Turun. Oh, mentok sudah. Iya, tak ada apa-apa. Di atas bisa tidak ya? Coba ke arah atas. Ada tempat lain tidak? Kosong. Jalan ke atas lagi. Masuk. Terkunci semua. Iya, ini berarti arena. Arena tempat bertanding ya, antar player TV ya. Banget soalnya di sini. Tak ada apa-apa pun. Oke. Kita akan ke tempat lain. Sudah cukup keliling sini. Kita akan turun ke bawah. Turun, turun, turun. Jalan, jalan, jalan. Kita ke sebelah kanan, lihat. Di sini ada apa? Masuk ke dalam bisa tidak ya? Tak bisa ya. Turun lagi ke bawah. Oh, udah mentok nih. Atas masih bisa tidak ya? Lihat sekali lagi. Kayaknya tak bisa lagi. Aduh. Berarti arena untuk bertempur antar pemain Tibia ya di sini. Oke, kita sudah mengerti tempat ini. Kita akan ke Asmor aja. Ke Asmor, ayo. Atau ke Rock Landing ya? Coba ke Rock Landing dulu deh. Eh, tadi saya klik Rock Landing. Oh ya, ini Rock Landing. Harus berbayar ke sini. Harus beli plat gitu ya. Tak bisa ya udah. Kita ke tempat lain aja. Aurea Shotpot 200 pula, mahal ya. Disuruh ke Asmar. Oke, kita akan ke sana. Asmar. Sudah sampai. 46 langkah. Jalan ke depan. Jalan terus. Berburu lagi, coba. Mencari kayu. Mungkin itu tadi salah kayunya ya. Go go go. Pakai. Pakai lagi. Oke. Sekarang baru disuruh ke Angus. Tadi disuruh juga ya. Dua kali disuruh. Mungkin harus ambil tiga kayunya. Kemarin kita udah satu. Sekarang satu lagi kan. Mungkin harus tiga.
Okay, semoga dapat XP tinggi, langsung naik level. Iya, 600-an. Okay. Bat skin. Okay. Lima ya, bat skin. Okay, kita siapkan. Kita simpan darah dulu. Simpan ini mil. Ke gudang. Mana gudang? Gudang di sini ya. Simpan dulu, soalnya perlu 5. 5 tempat yang kosong. Oke. Siap-siap. Jalan-jalan ke depan. Bat skin ya. Kulit kelelawar kita mencari. Okay, sudah ketemu satu. Satu. Ke bawah lagi, semoga ada. Okay, di atas ada kelelawarnya, kita akan kill. Pakai ini biar gampang. Karakter info coba. Inventory. Okay, kita ada bawa persediaan darah ya. Biar aman, status juga lihat 800 lagi kita naik level. Kita akan kill. Kill kelelawarnya biar dapat skinnya. Oh, di sini udah banyak sekali, tak usah kill lagi berarti. Tinggal ambil. Nikel satu-satu. Hajar. Okay, kita kuat ya menghadapi ini. Selesaikan quest biar dapat XP tinggi. Okay, ambil aja. Oke, sudah. Kita ke arah atas. Ketemu Angus lagi. Ayo, let's go. Jalan-jalan sepi ya Asmor ya. Tumben. Hari ini tak ada orang di Asmor. Masuk ke lubang sini. Rumah, rumah kosong. Di dalamnya ada Angus. Oke. Iya, mantap. Oke, lanjutkan. Kita akan lihat lagi misinya. Slam Cave. Oke, okay, kita akan ke sana. Oke, okay, ada misi ya, Slam Cave. Kita bawa cadangan persediaan darah dulu, soalnya jauh. Bahaya kali ini. Bawa darah yang banyak. Darah, darah, darah. Oke. Ini drop.
Sudahlah, oke. Okay. Jalan lagi ke depan. Berpetualangan. Go, go, go. Panah yang ditunjuk. Kita ikuti. Maju, maju. Di situ ada penyodok ya. Banyak sekali kelelawarnya yang bahaya. Bahaya, lari yang cepat dong. Masuk. Oke, sudah di sini. Siap-siap. Slam Cave. Posi. Dulu kita udah pernah kill-killan di sini ya. Kita akan kill lagi Ozzy-nya. Kita lihat karakter info kapan naik level. 138 ya. Oh, dikit lagi kita naik level, mantap. Tinggal kill berapa Ozzy gitu. Oke, 25 SP-nya ya. Kita masuk dalam ya. Kayaknya di dalam kita akan mengambil kotak gitu. Kill-killan. Apa udah pernah kita ambil ya? Ya udah, kita coba ke sana dulu. Kalau sudah ambil, berarti kita tinggal keluar ya. Go. Sini ada Ozzy lagi. Langsung kita masuk deh. Ke sebelah kiri. Kayaknya udah pernah sih harusnya. Kita nanti dapat warna hijau kayaknya ya dulu. Hadiahnya warna hijau. Jewel. Kill-killan dulu. Lumayan kuat mendadak dia. Pakai. Pakai buku. Lanjutkan. Sedikit lagi. Bakar terus. Turun ke arah bawah. Kill lagi. Tancap gas. Nanti pas sudah naik level kita tambah serangan ya. Serangan kita agak lemah soalnya. Serangan lemah, habis waktu berburu monster ini. Pakai skill. Waspada, waspada. Wow, ada dua. Kita coba ngomong dengan ini dulu. Oh, tak bisa ngomong dengan ini ya. Tidak ada pelindungan, walaupun ngomong dengan ini. Kaliga ya namanya. Ya udah. Kita kill lah.
Skill. Skill 1. 1-1 dulu. Habis ini kita naik level kayaknya. Naik level jadi makin kuat. Siap-siap waspada. Oh, belum-belum. Satu lagi berarti. Maju ke dalam jalan. Di mana hadiahnya? Jewelnya di mana? Kita kill ini dulu. Biar naik level. Pakai langsung darah. Kita bakalan menang soalnya. Darah pun langsung full sama mana pas naik level di sini. Satu, dua, tiga, naik level. Mana? Sekali lagi. Yeay, good, good, good. Level 15 sudah kita raih ya. Lihat jewelnya. Belum ada. Ini ada bintang, kita ambil bintang dulu. Kita atur serangan. Karakter info, atribut. Attack, kita naikin. Rise. 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 Oke ya. Karakter info. Atribut kita udah naikin tadi, bagus. Oke. Sama ini. Skill. Defense sudah sini. Kita naikin serangannya ya. Skill. Attack. Ini kita upkan. Rise. Oke. Kita turun ke bawah. Eh, bintang belum keambil. Ambil bintang dulu dong. Ya. Baru turun ke bawah. Oh, ini ya kayaknya ya. Prisma Jewel. Di situ ada King Big Slam-nya ya. Kita akan kill. Waspada dengan dia. Kita kill anak buahnya dulu, nanti baru kill rajanya. Kayaknya kuat rajanya ya, jadi harus waspada. Kill satu-satu dulu. Oke, berhasil anak buahnya KO. Waspada, waspada. Kita siap pakai darah. Dia kuat. Lari dulu, lari. Istirahat ya. Tunggu, tunggu sejenak. Pulihkan energi. Oke, udah lumayan. Kita akan turun kill. Sudah bisa pakai buku dengan darah segini. Siap-siap. Pakai buku nanti kita. Fullkan darah. Pakai. Belum kuat. Serbu. Serang. Oke, kita menang nih.
Good, good, good. Ambil Prince Jewel. Oh, ini banyak ya. Ada 3 kita dapat. Good job. Berarti kita udah bisa balik nih. Balik ke tempat misi awal. Oh, ini kita simpan dulu deh. Karakter info, kita akan ambil barang untuk dijual. Sambil ambil barang ya. Oke. Jalan, jalan, jalan. Giveaway pulsa 10.000 per komentar. Bagi subscriber yang komentarnya paling gokil yang bisa buat saya ketawa. Berkaitan dengan video game ini. Nonton video sampai habis baru komentar ya. Pemenang akan di-chat lewat komentar YouTube dan tidak dibatasi jumlahnya. Berlaku untuk semua video yang saya upload. Sekian dulu, terima kasih. Tekan tombol subscribe untuk update video terbaru. Yuk nonton video saya yang selanjutnya.